Kali ini aku mau kasih tahu gimana cara masang Instamini film. Huruf S yang terlihat pada penghitung film berarti bahwa film sudah habis dan harus segera diganti dengan film yang baru. Hindari sinar matahari langsung saat membuka ataupun memasang Instamini film pack. Sebelum memasang Instamini film pack, pastikan bahwa baterai sudah terpasang. Dan hati-hati saat membuka Instamini film pack. Jangan pernah menekan dua lubang persegi panjang di bagian belakang. Pertama, tekan kunci penutup bagian belakang untuk membuka tutupnya. Sebelum memasang paket film, lihat tanda kuning pada paket film dan juga pada kamera. Cara memasang paket film yang benar bukan dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas. Jika paket film sudah terpasang dengan benar, segera tutup bagian belakang kamera. Lalu, hidupkan kamera untuk mengeluarkan penutup film yang berupa plastik berwarna hitam. Tekan tombol shutter untuk mengeluarkan penutup film dan pegang di bagian tepi. Angka 10 pada penghitung film menunjukkan bahwa paket film sudah terisi dengan benar dan kamera sudah siap digunakan. Ketika film sudah keluar, pegang di bagian tepi dan tunggu sekitar 90 detik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!